Indonesia sekali lagi mendonia apabila berjaya mengikat Arab Saudi sebanyak satu sama pada awal pagi tadi. Jom kita review game yang ini sebab permintaan pun dah banyak, berpuluh DM. Jadi sebelum tu, yang minat konten-konten sepak bola dan nakkan update, kenalah tekan dulu butang follow. Katakan, mantap cuy. Siapa sangka seawal minit 19, Indonesia yang terlebih dahulu menjaringkan gol menerusi satu gol deflection. Tapi sebelum separuh masa pertama tamat, Arab Saudi sempat menyamakan kedudukan. Yang ini pun gol deflection juga. Agak sayang Indonesia bolos waktu ni sebab Arab Saudi diorang dapat momentum lah dekat half time tu kan. Even bawa ke second half pun Arab Saudi dah mula serang bertubi-tubi dan Indonesia terpaksa bertahan. Martin Paes yang pernah aku review sebelum ni pada asalnya buat satu blunder yang mana dia menghadiahkan sepakan penalti kepada Arab Saudi. Kemudian dia menjadi hero apabila menyelamatkan sepakan penalti tersebut dengan mudah. Kalau tolak part yang dia buat blunder tu, aku rasa is a very good debut daripada Martin Paes. Banyak save yang dia buat, lagi-lagi hujung-hujung tu 10 minit terakhir tu Arab Saudi dah serang bertubi-tubi, tapi Martin Paes steady berjaya menepis segala jenis bola yang ada. Come on lah, dia dah pernah tepis bola Messi kot. Setakat player-player Arab ni tak ada hal lah kan. In the end, perlawanan tamat satu sama. Saudi Arabia lebih pegang game, position diorang pegang, shots pun diorang buat lebih banyak, 18 shot compare dengan Indonesia ada 7. Tapi apa guna pegang game kalau tak dapat score goal, betul tak? Maka ini adalah satu kelebihan yang sangat-sangat besar buat Indonesia kerana mereka dapat point, satu point dekat tempat lawan, dekat tempat Arab lah tu. Selepas ini Indonesia akan berlawan dengan Australia dekat tempat diorang. Korang komen dekat bawah siapa yang akan menang. Macam biasa, yang belum follow lagi akaun ni, bila nak follow?